Ini sudah saya kasih tanda ya. Sebelum saya potong sudah saya kasih tanda, sudah saya ukur. Nah, sudah saya ukur semua. Nah, tinggal saya potong. Jadi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membuat video tentang cara membuat tempat atau dudukan galon air minum. Oke, langsung saja saya akan bahan-bahannya sudah saya siapkan ya. Nah, ini ada beberapa pipa yang tadi saya potong. Ukurannya beda-beda, ada 29, 24, 20, 15, dan 11. Terus ada adapter atau sambungan T. Ada 4 juga, 2, 3, 4. Terus elbow. Ada 4 juga. Terus ini ada keran air minum, salah tutup air minum. Oke, langsung saja saya akan merakit ya. Langsung saja saya akan rakit satu per satu. Oke. Ini saya rakit. Yang pertama saya rakit 24 dan 24 ya. Pasang begini. Oke. Terus 24 lagi. Jadi ini deh penampakannya. Awas ya kak. Nah, penampakannya seperti ini ya. Tadat. Nah, jadi sini 20 cm, di sini 11 cm. Terus yang di sininya, sini dan di sini itu 20 cm. Terus tingginya yang di sini saya pasang 24 cm dan di sini. Oke. Okay? Tadi seperti ini dia kondisinya. Oke, kita coba ya. Saya coba. Jadi seperti ini dia. Oke, seperti ini. Saya akan membuat kerannya, keran airnya ya, kerannya. Saya akan lubangi dulu. Saya lubangi dulu ini. Sudah lubang. Kalau sudah lubang ya, ini tinggal dimasukin di sini. Oke, tinggal masukkan sini. Nah, seperti ini. Oke, terus pasang karetnya. Pasang karetnya, terus pasang lagi. Pasang sampai kencang ya, supaya tidak bocor. Oke, sudah jadi. Jadi deh. Oke. Sekarang tinggal dicoba ya.
kita tes. Mudah-mudahan tidak ada yang bocor. Ini sudah selesai ya. Ini saya akan coba. Nah, hanya saja ini ada bocor ya. Ini bocornya dari sini, dari sealnya. Nanti saya akan kencangi lagi. Nah, intinya adalah saya akan coba. Oke, berhasil. Coba lagi kakak. Oke, mantap. Demikian video dari saya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, and share video-video saya untuk membantu channel YouTube saya. Oke. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.